Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam special talk show OctoFest 2023 Pengusaha Muda Sukses di bidang kuliner. Sebelum kita menggali lagi <laughs> seperti apa kisah menarik. Saya mau tahu dulu Teh Devi menu favorit atau makan favoritnya apa? Baso. Baso. Baso, baso ya? Eh. Oke. Okay. Pantasan bikin kedai Depoy baso ya awalnya mm -hmm. ya. Kalau Mas Danu Makanan favorit kuliner favorit? Kalau saya random sih Mbak. Random. Tapi yang jelas uh, hidangan laut itu cukup favorit. Favorit iya. juga. <laughs> Wah, wow, mulai dari uh, kesukaannya dulu ya. Yeah. Oke. Okay. Firza silakan apa yang ingin digali dari dua sosok ini lagi? <laughs> silakan. <laughs> oh ya, tadi Mas Danu kan udah bercerita tadi udah banyak banget lini masaknya, Eling eh, Mas. Lini bisnisnya bukan hanya bundaran kerang -keluan. Sekarang sudah ada kebon jati. Kebon jati itu. Uh, fokusnya di mana sih, Mas? Bunjati sama satu lagi sisi sungai ya. ya. Itu yang yang terbaru itu uh, mungkin disebutin dulu lokasinya ada di mana. Terus dia fokusnya di kuliner bidang apa gitu, atau fokus di mana gitu. Oke, okay, kalau untuk yang uh, kerang ya, Mas Ferja ya. Jadi kita ada di Serang dan Cilegon. Kebetulan kalau untuk kerang kita sudah tersebar di empat cabang. Pertama ada di Bundaran Perumnas. Yang kedua ada di Cibeber Cilegon, yang ketiga ada di Perumnas Cilegon, dan yang keempat cabang utamanya ada di Ciceri Serang untuk yang kerang kiloan. Kalau yang kebun jati Cilegon, ini bisnis yang kita bentuk di awal-awal masa pandemi ya. Setelah setelah usai masa pandemi, itu kebun jati Cilegon itu konsepnya kuliner apa namanya, khas Jawa yang bertemakan kebun jati. Nah, jadi di situ kita jual ada ayam ungkep, ada bebek ungkep, ada burung puyu ungkep, ada sego pecel seperti itu. Dengan nuansa uh, tempo dulu seperti itu. Nah, kalau yang baru ini di kafe sisi sungai. Jadi lagi-lagi uh, kita ping, uh, buat konsep kafe yang bertemakan alam. Jadi lokasinya ada di kaki Gunung Pulau Sari, Mandalawangi seperti itu. Jadi saya bisa bilang tempat itu adalah prototipenya puncak lah oh, seperti oh, itu. Gitu. Menu Menunya juga sama, ada nasi nasi timbel, kemudian ada menu-menu ala kafe modern seperti itu. Wow, Jadi estetik. Biasa, Jadi bisa wisata sambil kulineran. Betul, cafe, betul, sisi sungai, sisi. Ada di, Mandalawang di Mandalawangi, Pandeglang seperti biasa. itu. Oke, nih kita kembali lagi ke TDP ini. <laughs> ya, kalau tadi hobi makan bakso, akhirnya uh, jualan bakso yeah. itu ada nggak sih kira-kira uh, sosok uh, inspirasinya ataupun yang menjadi role model pengusaha bakso atau siapa orang yang meng yang meng menginspirasi TDP untuk berjualan? Kayak gitu. Ada nggak sih? Sebenarnya nggak ada. Itu terputus dari diri sendiri ya, aja. Iya. <laughs> berawal dari hobi kan sudah saya bilang tadi berawal dari hobi diri sendiri gitu. daripada saya kah, mengeluarkan uang untuk hobi lebih saya gimana caranya hobi itu bisa menghasilkan uang? Gitu. Tapi uh, selain mungkin bakso Teteh sendiri, ada nggak bakso favorit Teteh? Yang biasa Teteh suka beli mungkin pas zaman sekolah atau kuliah gitu ya? Ada? Saya sih lebih ke bakso yang biasa ya gerobakan justru. Groba, ya. Uh, uh. Tapi karena saya ikuti pasaran warga Serang Banten, saya berinovasi uh, apa? Mencetuskan bakso yang full daging. Full daging untuk saat ini, iya. Wah, ini jadi salah satu pembeda dari bakso baso yang lain, ini bakso di kedai depo ini full daging. Full daging, gitu. full daging. Uh, terus varian rasanya atau menunya ada apa aja tuh, bakso-baksonya ada jenis apa aja? Sebenarnya banyak, cuman mm. yang lebih, yang lebih rekomend ya, mm -mm. itu bakso tulang rusuk rusu. bakso selimut, bakso kuwait yang kerja tadi bilang mm. itu yang kuah rawit, yang pedes kuahnya. Yeah. Terus bakso apa? Lava, lava. Uh, <laughs> ya itu. iya, <laughs> benar. Untuk yang suka pedes itu cocok, gitu. cocok. Iya, ya. apalagi para kaum hawa biasanya tuh okay. suka makan yang pedes-pedes ya, Ia. Mas Dhani ya. Wah ini harusnya produknya dibawa ke sini, ini harusnya yeah. tadi ya, sama Mas Dhani juga. Berhubung supaya tadi pagi-pagi kita... <laughs> <laughs> gitu, harusnya bisa kita sambil icip-icip gitu ya, biar pemirsa yang nonton juga. E, ya, keracunan gitu ya, <laughs> harusnya ya harusnya tidak ya. iya lupas biar iya. ngiler biar langsung mencoba ke kedai mm -hmm. gitu. Ya. Mm -hmm. Oke okay, kalau Mas Danu mungkin ada role model yang mungkin juga pengusaha di kuliner sukses atau mungkin uh, yang biasanya suka makan seafood di mana gitu. Oh ini favorit gue banget nih ada nggak Mas Danu? Oke okay, jadi kalau bicara tentang inspirasi ya kalau umat Islam itu sudah pasti paham tentang uh, sosok Rasulullah ya. Uh, jadi Memang kita mungkin nggak asing dengan hadis yang sembilan pintu rezeki itu utamanya dari sepuluh dari sembilan pintu rezeki, eh sembilan dari sepuluh pintu rezeki itu uh, apa namanya utamanya dari perniagaan. Nah sebetulnya itu yang mau saya buktikan, benar nggak sih gitu Makanya kemudian saya mencoba untuk lari di uh, dunia perniagaan dan memang ternyata perniagaan itu unik sekalipun memang apa namanya banyak halangan dan rintangan, tapi potensinya tidak terbatas, Mas Firja Jadi apa namanya itu yang menjadi satu role model. Kemudian juga saya perhatikan banyak sekali orang-orang sukses atau kemudian orang-orang apa namanya yang berhasil di bidang bisnis, ternyata dia yang mampu bisa bermanfaat untuk orang lain. Selalu saya Berpikir bagaimana caranya saya bisa bermanfaat untuk orang lain, karena kalau misalnya karyawan kan itu baik, baik karena dia bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Tapi jauh lebih baik ketika kita uh, bergelut di satu bidang yang tidak hanya mensejahterakan diri kita, tetapi juga orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk karyawan-karyawan seperti itu. Amin. Jadi, itu yang menjadi role model kita. Terus, kemudian lagi. Kalau bicara masalah uh, kuliner mana sih yang kemudian dijadikan acuan? Jadi sama seperti yang Mbak Devi sampaikan, saya selalu uh, apa namanya uh, mengadopsi kuliner-kuliner yang memang jarang yang ada yang, yang dijual di Serang Cilegon. Itu yang biasanya kita ambil inspirasinya. Misal kalau kita main nih ke Jogja atau ke Bandung atau misalnya ke Jakarta, kita selalu mencari kuliner-kuliner yang memang belum ada di kota kita tinggal sehingga nanti begitu kita coba, ah ini pas nggak ya kalau uh, ide menu ini ditarik di uh, kota kita, nah itu yang selalu saya cari seperti itu. Nah. <laughs> Oke, dan iya. ternyata sampai sekarang uh, apa perjalanan waktu kerang menjadi salah satu favorit masyarakat. Ya, serangka, alhamdulillah soalnya, cukup, bisa diterima. Cukup, diterima. <laughs> menjadi pelopor. Menjadi pelopor. <laughs> biasa Ya kalau Devi gimana Teh kan dari sekian banyak baso-baso yang ada di Kota Serang Apa sih yang kemudian ditawarkan oleh Kedai Depo ini sebagai pembeda Baso Depo ini kayak gini nih, selain mungkin tadi ada full daging ya, sudah di-spill Kalau Kedai Depo itu lebih ke banyak varian Iya, karena di Kota Serang ini uh, lebih ke baso yang itu-itu aja Saya lebih ke yang banyak varian ya, gitu Itu aja sih uh -uh. Iya, yeah. iya. Yeah. Nah, ini saya kembali lagi ke Mas Danu Siap. nih. Tadi kan uh, berbicara tentang harus ada inovasi segala hmm. macam. Saya juga udah beberapa kali nih datang dan mereview produk-produknya dari Mas Danu. Yeah. Dan yang terakhir yang terbaru itu Mas Danu ini mengeluarkan uh, apa ya konsep live aquarium yeah, gitu ya. Betul. Nah, itu bagaimana tuh konsepnya tuh Mas Danu tuh bisa yeah, dijelaskan? Jadi ya? tantangan dari seorang wirausaha. Umumnya kuliner memang kita dituntut untuk bisa berinovasi dan berkreasi. Nah, itu bisa dirasakan mungkin dengan Kang Firja ya, yang selalu saya kontak. Kang Firja, ayo review produk baru, review produk baru. Nah, produk-produk baru ini tentunya juga tidak asal kita luncurkan gitu. Itu udah hasil dari pembelajaran, kemudian inovasi. Misal yang tadi saya sampaikan. Uh, ada live aquarium uh, di mana di cabang Cibeber. Nah, itu saya berinovasi dari seafood seafood yang ada di Hong Kong, yang ada di Bangkok. Mereka selalu uh, apa, menghadirkan sia apa namanya tempat seafood dengan ada live seafoodnya. sehingga meyakinkan pengunjung bahwa apa yang mereka makan itu adalah nice, produk ya. yang segar fresh, gitu, yang ya. fresh. Nah, itu yang yang menjadi daya tarik. Kemudian ada temu, uh, apa namanya rahang tuna bakar yang sangat favorit di Indonesia Timur di Manado. Nah, ternyata belum ada nih di mana di Banten. Nah, itu yang kita hadirkan. Kemudian lagi ada scallop. Nah, scallop mungkin untuk orang Banten nggak umum ya. Scallop itu apa? Padahal rasanya enak banget. Nah itu udah umum kuliner scallop itu di Jepang, di Thailand. Nah itu yang kita coba adopsi kemudian kita hadirkan di Bundaran Kerangkiloan. Dan ternyata banyak konsumen yang begitu nyobain apa sih scallop scallop itu daging kerang sebetulnya dan begitu mereka makan lu kok enak banget belum pernah ada yang kayak gini nah ini yang coba kita hadirkan gitu seperti itu gitu. jadi terus ya untuk inovasi terus bergulir terus Betul. berjalan kalau TDP sendiri inovasi di bakso tuh apa sih gitu jadi kan selama ini kayaknya bakso tuh asli kuliner khas Indonesia bukan sih teh Indonesia khas iya. dari Indonesia iya. ya nah yang menjadi inovasi dari kedai Depo itu apa aja gitu Apakah tiap bulan ada, misalkan, menu baru, atau misalkan ada promo-promo tertentu? Gitu, adakah inovasi-inovasi yang dijalankan selama kurang lebih sekarang? Berarti, tujuh tahun, ya, tujuh tahun, kurang hmm. lebih, iya. Apa saja tuh inovasi yang sudah dijalankan oleh kedai depo? Ya, sama halnya seperti yang Mas Danu bilang tadi, kita tuh harus apa ya, punya ide dan lebih ke melihatnya ke yang produk yang unik gitu lebih ke yang unik yang tidak ada di sini yaitu yang kita keluarkan gitu iya nah, jadi kurang lebih udah tujuh tahun tujuh sama tahun, ya Tapi alhamdulillah tujuh, tujuh, tahun, tujuh, ya? Tahun ya, tujuh tahun ya tahun tujuh kan? <laughs> <Wah>. <laughs> Hampir sama ya merintisnya sejak tahun 2016 intinya gitu. kita cari yang unik lah gitu yang hmm. tidak ada di sini gitu kan pasti sekarang tuh konsumen sekarang tuh lebih ke cari yang unik mm -hmm. ya Mas Danu bener nggak yeah. ke yang unik gitu unik <laughs> enak murah warag iya kalau tadi okay. Mas Danu berbicara uh, bermanfaat gitu ya sangat luar biasa dengan total jumlah karyawan 40 40, 40 orang kalau TDP sendiri di kedai depoi sudah berapa banyak karyawan uh, 25. 25 25, untuk saat Wah, ini. luar biasa nih ini sih yang menjadi, kalau saya sendiri ya, saya pribadi itu yang saya tuh mes gitu ya, sangat uh, kagum sama para pengusaha karena ya selain dia menghidupi uh, keluarganya sendiri, dia juga bisa menghidupi uh, karyawannya, karyawannya, gitu tuh, terlebih sih, untuk uh, terlebih sih ke usaha untuk ibadah ya Mas ya. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ke ibadah. Betul, dengan menyajikan menu terbaik saja membuat orang bahagia itu sudah termasuk dalam ibadah Tdvi ya dan Mas Danu. Nah, ini menarik 7 tahun perjalanan dari 2016 kita tahu bersama T.D.V. sama Mas Danu juga pasti mengalami namanya COVID-19. Waduh, apakah ini juga menjadi salah satu uh, mungkin apa ya? Cerita Salah satu cerita dinamika uh, usaha TDF dan Mas Danu jatuh bangunnya atau seperti apa dari Mas Danu dulu boleh? Iya. Jadi uh, saya berkeyakinan COVID itu menjadi sebuah uh, pembuktian bagi seorang pengusaha apakah dia betul-betul pengusaha beneran atau uh, bukan seperti itu. Karena uh, setiap uh, pengusaha tentunya dia harus uh, bisa dinamis ya dalam bergerak berpikir kemudian mengatur strategi dan Covid ini memang pada saat uh, datang di 2020 ya itu cukup membuat banyak kuliner berantakan dan memang kerang kiloan pun juga menghadapi situasi yang sama tapi lagi-lagi karena tadi uh, saya terasa untuk bagaimana kemudian kita harus bisa tetap survive dalam segala bentuk kondisi uh, dan alhamdulillah dalam tempo hanya 2 tahun ada beberapa cabang kerang yang sempat uh, tutup, tapi kemudian saya bermanuver untuk membuat tempat dan kemudian pembaharuan yang cukup baru. Kalau bisa dibilang, dulu saya sempat ada tiga cabang yang tutup karena COVID di alun-alun Cilegon, di alun-alun Serang, juga ada di mana? Di kontainer Cibeber ya. Tapi uh, lagi-lagi ya tadi kita berhusnuzon pasti segala sesuatu setiap ada kesulitan tentunya Allah memberikan kemudahan juga dan alhamdulillah uh, dengan tadi dengan niat yang baik kita bermanuver kita membangun cabang yang baru dan alhamdulillah ternyata progresnya jauh lebih baik bahkan sebelum ketika covid seperti itu ya, ya. jadi covid ini uh, ten, uh, dan ketika kita berhasil sebagai pengusaha keluar dari zona krisis covid kita jadi punya rasa kebanggaan legacy bahwasanya Oh ya, ternyata saya kita bisa ya. Pengusaha bisa. yang bisa survive dengan Covid <laughs> <laughs> seperti itu. Nah, sangat luar biasa nih. Kalau tanya Devi bagaimana nih? Apakah sama seperti Mas Danu ada beberapa cabang yang ditutup atau seperti apa jatuh bangun mungkin dari 2016 sampai sekarang diterjang juga sama Covid, bagaimana bisa survive-nya Untuk Covid uh, yang pasti Jangan pernah terulangi lagi, bagi kita pengusaha ya, itu pasti kena imbas ya, semua pasti kena imbasnya gitu. Tapi untuk menanggulanginya, bagi kedai depo itu, alhamdulillah tidak ada yang tutup. Cuma hanya mengurangi, mengurangi aja gitu, mengurangi produk, mengurangi produksi gitu. Ya pasti karyawan juga saya kurangin juga itu, karena ya mau gimana ya gitu kan. Memang Covid itu banyak apa ya, pengaruh banget gitu ke eh, para pengusaha kayak kita ini apalagi kuliner gitu. Dengan dibatasinya pengunjung, dengan dibatasinya apa ya? operasional juga jam operasional ya alhamdulillah untuk kedai Depois untuk saat ini dan, dan selama Covid itu tidak sama sekali ada yang tutup gitu sih, Alhamdulillah ya. Ini menjadi satu dilema ya Teh, ketika COVID harus mengurangi sangat, karyawan. Sangat, 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 sangat. Mas Danu sangat. juga mungkin. Betul. Jadi <laughs> ini makanya trik dari pengusaha itu harus benar-benar bisa mengatur strategi tadi. Dan Alhamdulillah, baik saya dan Mbak Depi juga akhirnya keluar jadi dari zona krisis. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah jadi makin berkembang. <laughs> ya, ada hikmahnya juga ada dari hikmahnya. COVID ini. Jadi kita. Uh, apa ya bisa menguji nyali. Hmm. Oh di saat ini kita bisa mengatasi loh gitu kan. Di permasalahan ini kita bisa mengatasi dan bisa kita bisa keluar dari zona apa ya zona zona kegelapan ah, gitu. <laughs> gitu. Nah, jadi uh, setelah Covid akhirnya kita jadi mendapat semacam suges bahwasanya setelah Covid ketika ada persoalan-persoalan yang kecil kok rasa-rasanya enggak sulit-sulit amat nah, begitu. Itu, iya. <laughs> Memang bisa ada jadi pembelajaran buat kita. Oke. Baik, Mas Danu dan Teh Devi, kita masih ada satu segmen, Afirza. ya. Nanti kita akan cek beberapa pertanyaan yang ya, sudah ikut serta ya di streaming Sultan TV. Nanti kita akan membacakan ya beberapa ya, tidak bisa semuanya. Tetap bersama kami dalam special talk show Oktofest 2023.